Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini tetangga sawah saya sebelahnya ini lagi proses membalik, atau dia kan bedengan kemarin udah selesai ditanami cabai terus singkong, sekarang ini dibalik lagi dicangkul. Nah, coba lihat nih. Ini mau ditanami cabai lagi. Kita mau ditanya ini borongan atau harian teman. Tangan Pak Dimar. Hah? Obat mana lah wong obat telung dina patang dina pisan. Lagi teman, ini balikan tanah dari bedengan. Jadi ini kemarin sisa tanaman singkong ya Pak Dimar. Singkong. Jadi dari tanaman cabe, singkong, terus sekarang mau cabe lagi ini. Ini bedengan. Tangannya Pak Dimar, bedengan ini borongan apa harian Pak Dimar? Harian. Harian? Harian. Kira diborong. Sekarang kalau borongan satu roll 1.200.000, Pak. Heeh. 1.200.000, Pak, satu roll ya. Nah, ini anak serol Pak Dimar, anak serol. Serol bojol. Serol bojol. Satu roll lebih nih teman. Nah tempatnya saya itu nasi stegering kan lah. Setengah roll pojol. Pojol kaya Pak Dimar, kaya nak kaya nu telung apa telung telung perapat apa jeneng lah yang nu gue. Lah gue telung perapat kaya. Nah ini teman, ini nggak diborong, ini harian nih, harian terus untuk bekal bawa sendiri Pak Dimar. Bekal bawa sendiri. Sekarang harian berapa Pak Dimar seharinya? 35 itu 35 teman. Jadi 35 bekal bawa sendiri. Jadi berangkat jam 7 pulang luhur. Jam berapa Pak? Jam 7 luhur pulang duhur. Istirahat dua kali teman, jadi ini jam 11 ya Pak, istirahat sebentar lah, udut-udut dulu biar biar enak teman, seperti itu. Ini bagusnya kalau tanah seperti ini nggak usah digramason, malah apik apa ini sukete nih, nggak usah diherbisida teman nih, jadi rumputnya busuknya bagus nih nanti itu loloan, ini buat loloan atau subur-subur. Ini kayaknya nggak digelar ya pupuknya, gelar? Oh iya gelar Pak. Oh diril lah, tidak nyangka diril. Kita nggak gue, wah bang CM sih, CM. Malah mending digelar malah orang itu kawe ini. Orang-orang yang pirang-pirang nanti gelar enak. Pengen nanti gelar apa namanya, nggak memakan waktu, nggak memakan biaya, lebih hemat ya Pak. Jadi kan kalau kita modal dipanjat dikasih lubangan itu buang-buang waktu tuh teman. Jadi agak modal juga kita kasih ininya apa namanya pupuknya, kita tinggal menutupnya lagi. Jadi buang-buang waktu. Kalau modal digelarkan kita tinggal tutup, setelah itu diamkan beberapa minggu ya Pak ya. Terus kita tanam itu udah beres teman. Seperti itu. Jadi inilah teman biaya cangkul di setiap daerah beda-beda. Di daerah Wonosobo, di tempatnya saya teman. Di Wonosobo pun berbeda-beda Pak Dimar untuk biaya cangkul ya. Beda-beda Pak. Kadang di Sindangsari berapa Pak Dimar? Kadang 40 itu di Sindangsari teman. Jadi setiap daerah tergantung pendapatan suatu desa masing-masing. Kadang ada yang berpendapatan tinggi di desa Pak Dimar. Yang contohnya yang petani kentang atau yang lain sebagainya, itu memang untuk biaya cangkulnya lebih mahal. Kalau kita biaya produksinya ngempos ya, harganya 35 seperti itu. Oke teman, dia akan mulai nyangkul lagi teman, karena ini udah jam 11.04, jadi istirahatnya kurang lebih 1/4 ya istirahat keduanya. Nah setelah ini nanti jam 12 anjan duhur langsung cus pulang teman, seperti itu. Di sini kerja cangkulnya seperti itu teman. Oke, jadi setiap daerah mempunyai biaya atau tarif masing-masing ya teman ya.
Jadi nggak bisa menjadi patokan antara daerah satu dan daerah lain, tergantung otonomi dan pendapatan suatu daerah. Bahkan di dalam kota saya sendiri, maksudnya satu kota aja untuk biaya cangkulnya beda-beda teman, seperti itu. Dan untuk tenaga cangkul aja udah mulai tua-tua, untuk yang muda-muda seperti saya udah jarang yang mau mencangkul, karena saya juga cangkulnya juga saya, kalau saya setuju borongan teman, kalau borongan tuh orangnya lebih untung. Kalau saya kasihan kalau harian, saya lebih saya borong, kalau diborongkan enak, jadi mau selesai berapa hari itu terserah, seperti itu. Oke, ini aja yang saya sampaikan. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.